Seorang remaja putri warga Batubara yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kota Medan, warga Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, dinyatakan positif corona setelah menjalani tes swab di salah satu rumah sakit Medan. Juru bicara gugus tugas Batubara, Wahid Kusyairi, mengatakan DF warga Batubara bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kota Medan dan tertular COVID-19 di tempat ia bekerja. Tim gugus percepatan penanganan COVID-19 provinsi harus mempunyai regulasi yang jelas bagi warga yang melakukan swab agar secepatnya dapat diawasi oleh tim Kabupaten Batubara. Saat ini DF sedang menjalani proses karantina dengan isolasi khusus dan tidak bercampur dengan PDP dan ODP yang saat ini masih menjalani karantina selama 14 hari untuk mengantisipasi penularan COVID-19 kepada warga lainnya. Kita temukan nama DF, umur 18 tahun, alamat Desa Buku, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Secara kronologis dapat kami uraikan, pada hari Sabtu 13 Juni 2020, kita menerima surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang hasil pemeriksaan sampel COVID-19 dari Rumah Sakit Memorial Hospital yang diperiksa tanggal 12 Juni 2020 dengan hasil positif COVID-19. Dari Batubara, Sumatera Utara, Selevelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.